Setiap masak bebek, saya membuang bagian yang ini ya teman-temannya. Biar dimasak seperti ini, tidak ada aroma-aroma tidak sedap. Bagaimana kelengkapan videonya? Yuk saksikan sampai selesai. Hai hai hai, semangat pagi buat teman-teman dimanapun berada. Ini saya mau masak daging bebek. Bumbunya ada sebanyak ini ya. Karena tidak ada cabai merah, saya punya stok cabai hijau. Jadi saya menggunakan cabai hijau dan cabai rawit hijau. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, ada kunyit, ada jahe sedikit, lalu ada rempah-rempah ketumbar, ada jinten, ada lada, ada kapulaga ya teman-teman. Dan ini ada daun jeruk dan serai. Kita akan masak bebek. Ini dia sudah dibersihkan. Jadi dulu di kampung saya sering memelihara bebek ya. Untuk bagian ekor di bagian sini, dia ada benjolan dua. Warnanya kuning ya, dua bentuk ya. Ini biasanya kami buang. Nah, aroma tidak sedapnya ada di sebelah sini ya. Ini dia warnanya. Ini dibuang, baru kita lanjut masak. Teruslah menonton sampai videonya selesai. Thank you.
tadi di awal tadinya mau masak bebek hijau, tapi berubah pikiran setelah melihat ada santan di kulkas. Lalu saya berubah pikiran membuat bebek berkuah, gulai kuah, jadi warnanya agak hijau. Tapi berubah lagi karena kelamaan dimasak, warna bumbunya menjadi kecoklatan. Jadi akhirnya ini saya pisahkan dulu bebeknya. Sekalian aja saya buat bebek hitam. Jadi ini bumbunya saya goreng lagi sampai hitam ya teman-teman. Oke, ini dia bumbunya sudah menghitam. Ini akan saya masukkan ke permukaan bebek yang sudah matang tadi. Rencana mau masak bebek hijau, tapi berubah pikiran di tengah-tengah perjalanan memasak saya, akhirnya jadilah ini bebek hitam ala Mama Daniel. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah, bye-bye. Bye-bye.